penyelesaian akhirnya memang short term ad hoc ya. Jadi dengan kekurangan yang sebanyak ini dan juga ada patokan harga dan lain sebagainya, maka pembantu-pembantu presiden melakukan terobosan-terobosan. Betul dikatakan tadi bahwa price mechanism itu hukum besi. Jadi kalau diintervensi mesti hasilnya itu mesti akan nanti akan terjadilah, akan terjadi gejolak. Nah, sekarang yang paling praktis adalah karena 80 itu setelah dicari-cari daging segar dan lain sebagainya nggak akan sampai kapanpun, baik daging segar lokal, apalagi daging segar lokal, karena saya sendiri juga beternak sapi lokal, itu nggak akan mungkin sampai tercapai itu. Nah, import sekarang bisa dibayangin Pak, kita import tuh single supplier, cuma dari Australia. Australia itu populasinya dari 2,27 juta itu turun menjadi 2,1. Dan karena kekeringan kemarin, sekarang semua nggak akan melepas kalau harganya 3.45 dengan dolar 13.400, kita nggak tahu harus jual berapa. Ini kan nggak akan mungkin, apalagi program pemerintah mau menurunin harga. Satu-satunya yang saya usulin, mumpung ada Pak Ketut ya, satu-satunya kita buka multiple supplier. Banyak juga yang nawarin, cuman ya banyak hal-hal mungkin yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau kita neraca daging sapi tahun 2017 ya, jumlah penduduk kita prediksi 262 juta Pak ya. Terus mosok per kapitanya nggak naik, itu kalau kita hitung 2.71 itu 771 ton, shortage-nya sangat besar. Lah, pemerintah itu menganggap bahwa ya udah selesaikan aja dengan daging beku. Nah, daging beku impor dari Australia itu harganya nggak beda-beda jauh. Apalagi kalau dibeli ada susut, cair dan lain sebagainya. Satu-satunya adalah daging beku dari India. Cuman berbicara makanan, itu kan berbicara budaya, culture. Jadi apakah daging beku India ya, dengan kepedean pemerintah gulontorin. Ya, Pak Enggar udah bilang, mau minta berapa? 100, 200 gulontor. Apakah serta-merta menurunkan harga? Belum tentu, merubah culture itu gak mudah. Dari hasil survei BPS di pasar basah itu nggak ada orang jual daging India gitu. Jadi dampaknya sekarang feedlot average rata-rata terjadi penurunan penjual sekitar 30% sampai 60%. Pasar basah ini memang pasar yang sama ya, hampir semua mengakui tidak bisa mengendalikan, kecuali Jagal yang bisa mengendalikan. Kenapa? Karena dia punya tataan, punya utang di situ, maka dia bisa mengendalikan. Lah, di posisi itu mereka itu sekarang yang tadinya beli 5 sapi, dia beli 1. 1 untuk dicandelin aja, dicandelin. Dicandelin pahanya, candelin ininya, di bawah dioplos. Nah, dioplos dijualnya berapa? Memang enggak naik, Pak. 120 enggak naik, ada juga yang untuk bakul bakso dibedain harganya 110. Cuman kan akibatnya apa? Target Pak Bulog ini dengan masang bahwa ini apa daging kerbau mitra Pak, ada spanduk ya. Mitra Bulog jual 65 itu nggak tercapai gitu, nggak tercapai, jadi dia masih jual 110. Ini mungkin perlu diluruskan kan, karena ini kan masukin daging India kan ada tujuannya. Kalau lihat di undang-undang mungkin Pak Herman, bahwa masukin zoning itu adalah dalam kondisi mendesak tertentu ya, dalam jumlah tertentu dan diputusin di Rakornas. Kondisi tertentu apa? Kalau mau lebaran dan lain sebagainya, jumlahnya tertentu itu memang dikontrol. Karena terus terang aja, kalau sampai 200 ribu, ya, saya pedagang daging, Pak. Saya importin daging juga. Saya punya feedlot, apapun saya lakukan untuk, ya, bisa survive. Kalau sampai 200 ribu, pasti bocor. Karena kebutuhan industri itu hanya 30 ribu, Bu. Kebutuhan industri 30 ribu. Itu kalau dipaksain, ya, walaupun semua yang beli di Bulog tanda tangan statement kan, Pak. Tanda tangan bahwa tidak boleh mengedarkan, cuman gimana, Pak? Barang dari luar negeri aja bisa diselundupin. Ini penyelundupan antar kota, antar provinsi mesti akan marah. Okay. Nah, kalau sudah pada posisi seperti itu, pasti gejolak sosial. Nah, ini sekedar mengingatkan kepada pemerintah juga kepada semua pelaku lah. Saya kira sementara itu, Pak. Oke, baik.